Selamat datang di Care Sport, berita SEA Games Vietnam 2021 cabang sepak bola Selasa 10 Mei 2022. Jadwal pertandingan, hasil pertandingan, klasemen, dan top skor. Berikut adalah berita selengkapnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update dari channel ini. Terima kasih. Hasil pertandingan matchday kedua grup A Selasa 10 Mei 2022 Myanmar menang 3-2 atas Filipina. Partai kedua Timnas Indonesia menang 4-1 melawan Timor Leste. Klasemen sementara grup A. Myanmar kokoh di puncak klasemen dengan 6 poin, diikuti Filipina dengan 4 poin, Vietnam 4 poin, Indonesia 3 poin, dan Timor Leste 0 poin. Berikut adalah klasemen sementara grup B. Thailand memimpin dengan 3 poin, diikuti Kamboja 3 poin, Malaysia 3 poin, Laos 1 poin, dan Singapura 1 poin. Berikut adalah jadwal pertandingan matchday ketiga grup B. Rabu 9 Mei 2022, Kamboja akan menantang Singapura pada pukul 16.00 WIB. Partai kedua ada Malaysia akan menghadapi Laos pada pukul 19.00 WIB live di RCTI Plus. Berikut adalah top skor sementara cabang olahraga sepak bola. Jovin Bedik dari Filipina dengan 3 gol diikuti Win Naung Thun dan Ekanit Pandya masing-masing dengan 2 gol. Berikut adalah update perolehan medali SEA Games Vietnam 2021 Selasa 10 Mei 2022 pukul 21.00 WIB. Malaysia masih di puncak klasemen dengan 6 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Diikuti Vietnam 4 emas, 5 perak, dan 1 perunggu. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam Care Sport.